Takut biasanya. Assalamualaikum dan selamat petang. Hai, saya Halisa dari bahagian pemakanan nutritionis di Kementerian Kesihatan Malaysia. Apa khabar semua? Ada siapa ke yang dah online sekarang? Macam mana saya nak tengok ni? Alhamdulillah sekarang dah 17 Syawal. Dah hampir lebih separuh daripada Syawal. Jadi macam mana? Ada yang dah habis berpuasa sunat? Ataupun mungkin ada yang baru nak mula berpuasa. Okey, tak apa. Okey. Dan macam mana pula dengan berat badan? Saya percaya masa sepanjang bulan Ramadan tu, hari tu mungkin ramai yang dah turun berat badan. Jadi macam mana pula selepas 17 hari Syawal ni? Okey. Okey. Jadi petang ni saya akan cuba kongsikanlah sedikit tips-tips diet yang betul dan sihat
di sepanjang bulan Syawal. Sebab ada orang kata, kita puasa sebulan, kita raya pun sebulan. Jadi, kena jaga-jaga tu. Okay? Sepanjang bulan puasa, kita dah, kita dah menahan lapar, dahaga. Jadi, hari raya ni ramai, merupakan satu hari kemenangan lah untuk meraihkan kita berjaya menahan diri daripada lapar, dahaga dan juga nafsu. Jadi, bulan puasa ni juga, bulan Syawal lah hari raya. Satu Syawal merupakan hari perayaan yang diraihkan oleh orang Islam lah. Dan selalunya ia dikaitkan dengan pelbagai jenis cuadah hari raya. Okay. Jadi kita teruskan kepada slide presentation saya. Slide saya ni simple je, lebih kepada perkongsian lah. Okay. Okay, 7 tips diet sihat di bulan Syawal. Okay, terdapat pelbagai jenis cuadah di hari raya. Walaupun pada tahun ni kita mungkin beraya berbeza berbanding dengan tahun-tahun sebelum ni, tapi saya percaya cuadah raya ni pasti ada juga di rumah kita. Walaupun kita tak dapat balik kampung, kita akan cuba sedaya upaya untuk meraihkan, mewujudkan suasana raya tu dengan adanya cuadah-cuadah raya. Okay, cuadah raya ni sebenarnya bukan sekadar makanan sebenarnya. Dia lebih kepada faktor tradisi, kepada budaya kita. Okay, kalau kita tengok kepada gambar ni, bila raya kita akan membayangkan sanak saudara berkumpul. Tapi mungkin pada tahun ni kita tak dapat berkumpul secara fizikal, tapi kita masih lagi boleh berkumpul secara maya. Okay, video conference, telefon dan sebagainya. Okay, jadi hari raya dan makanan semasa raya sebenarnya dikaitkan dengan tiga faktor yang seperti inilah. Yang pertama, charitable deeds. Maksudnya dia lebih kepada macam kita memberi kepada rakan-rakan, kita menjamu mereka dengan makanan yang sedap dan menyelerakan. Dan juga kadang kebiasaannya kadang-kadang kita jemput anak-anak yatim untuk bersama-sama meraihkan hari gembira ini. Okay. Selain daripada itu, perayaan ini juga melibatkan social bonding. Misalnya dalam proses kita nak menyiapkan makanan sehari sebelum raya atau pada malam raya tu, ia mewujudkan social bonding di antara ahli keluarga. Mungkin ada yang dah lama tak balik, dapat bersama-sama berborak-borak, bercerita panjang, membawang bersama-sama. Dan juga selain daripada itu, tradisi ini juga mewujudkan perasaan kenangan, memories. Kita mungkin teringat, mungkin mak ayah kita teringat masa dulu-dulu, masa mereka kecil, suasana macam mana mereka belajar masak daripada nenek, ayam ketupat, buat rendang dan pelbagai jenis cuadah hari raya. Jadi, hari raya dan cuadah hari raya adalah satu budaya dan tradisi turun-temurun yang bukan sahaja melibatkan makanan untuk kenyang, tapi juga pelbagai lagi faktor dan elemen lain. Okay. Seterusnya, aktiviti di bulan Syawal. Okay. Seperti yang semua orang tahu, orang Islam pada hari raya pertama akan pergi ke akan mengerjakan solat sunat hari raya, bertasbih, bertasmi, dan ini adalah kebiasaan yang selalunya lah. Dan ada juga yang pergi menziarahi kubur bagi sanak saudara yang telah meninggal dunia. Selain itu juga kunjung-mengunjung sesama jiran, rakan-rakan, ahli keluarga dan sanak saudara. Okey, ini adalah kebiasaannya. Okay. Dan selain itu juga, bila hari raya, kita juga selalunya akan ada banyak open house.
kalau tahun-tahun sebelum ni lah, setiap minggu boleh dikatakan pasti ada open house. Dan satu hari tu mungkin lebih daripada satu. Ditambah lagi dengan kenduri kahwin, open house raya lagi. Dan selain itu juga, kadang-kadang kita juga meraikan perayaan di bulan Syawal ini dengan jamuan, misalnya jamuan di kalangan, di tempat kerja, jamuan secara buffet, okay? Dan pelbagai lagi lah. Mungkin jamuan di sekolah anak-anak. Ini adalah kebiasaan norma biasa kita pada tahun-tahun sebelum ini. Tapi seperti mana yang semua orang tahu, pada tahun ini kita dilanda dengan pandemik COVID-19. Jadi kita sekarang mengalami norma baru dengan adanya kawalan pergerakan yang mana menghadkan kita daripada merentas negeri. Jadi mungkin ada yang tak dapat balik beraya dan beraya di rumah sendiri. Selain itu, aktiviti ziarah-menziarahi juga dihadkan dalam kuantiti yang kecil. Tidak dibenarkan perkumpulan yang beramai-ramai bagi mengelakkan mass gathering, seterusnya mengelakkan daripada jangkitan COVID-19 terus merebak. Dan seperti mana yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, sambutan Hari Raya hanyalah pada hari raya pertama. Jadi kebanyakan daripada kita lah yang saya nampak mengambil kesempatan pada hari raya pertama pergi mengunjung sanak saudara yang berdekatan dengan mungkin dalam satu daerah yang sama atau satu negeri yang sama lah. Walaupun bagaimanapun, aktiviti ini hanya dihadkan pada hari raya pertama sahaja. Jadi kalau kita tengok di sini, sebenarnya situasi pandemik COVID-19 ni ada hikmahnya. Dengan keadaan macam ni, kita dapat lihat bahawa sambutan perayaan dan selalunya perayaan ini akan dikaitkan dengan makan-makan, juadah raya. Jadi semua ini dihadkan kepada satu hari pertama hari raya. Jadi sekurang-kurangnya kita dapat mengelakkan kalori yang berlebihan pada hari-hari seterusnya jika dibandingkan pada perayaan tahun-tahun lepas. Sepanjang sebulan Syawal tu sebulanlah kita raya, dan juadah hari raya pelbagai jenis ketupat lemak sepanjang bulan Syawal mungkin masih ada lagi, kan? Jadi segala yang berlaku tu pasti ada hikmahnya. Dan dengan ini saya nampak kita dapat mengawal kalori dan pengambilan makanan kita agar lebih berhasiat. Okay. Dan norma baru pada tahun ini juga, kebanyakan kita yang tidak balik hanya masak untuk ahli keluarga sendiri sahaja. Dan mungkin juga bertukar-tukar juadah dengan jiran. Sebabkan kita masing-masing, kita jaga kita. Kita tidak ziarah ke rumah rakan dan jiran, tapi kita boleh berkongsi juadah, bertukar-tukar juadah lah. Okey. Jadi memandangkan pada tahun ini, saya percaya kita boleh mengawal dan kita ada kuasa lebih lah untuk kawal daripada berlebihan makan. Kenapa kita perlu kawal makan? Kerana terdapat kajian di luar negara menunjukkan selepas musim perayaan ini, kebanyakannya akan meningkatkan berat badan berbanding sebelum perayaan. Dan peningkatan berat badan ini sebenarnya boleh menyumbang kepada pelbagai jenis penyakit. Okay, sebelum kita tengok apa jenis-jenis penyakit yang disebabkan oleh obesiti, kita lihat dahulu trend obesiti pada masa kini. Okay? Ini adalah kajian NHMS 2019 ya, yang dijalankan di kalangan dewasa. Satu daripada dua dewasa di Malaysia adalah berlebihan berat badan atau obes. Okay. Dan kebanyakan mereka ini adalah terdiri daripada wanita, iaitu 54.7%. Manakala etnik yang paling ramai berlebihan berat badan dan obes adalah India, dan umur yang paling banyak adalah 55 hingga 59 tahun. Manakala satu daripada dua dewasa di Malaysia adalah dalam kategori obesity abdomen.
Ini obesiti abdomen ni maksudnya kegemukan tu, pengumpulan lemak itu lebih pada bahagian abdomen, bahagian perut. Okey, biasanya ukur lilit pinggang adalah melebihi 90 cm bagi lelaki dan 80 cm bagi perempuan. Okey, abdominal obesiti ni adalah sangat berbahaya sebab di bahagian abdomen tu lah ada banyak, ada organ-organ penting seperti hati, jantung, usus, dan dekat situ lah berkumpulnya lemak-lemak tadi. Perkumpulan lemak dekat sini boleh menyebabkan pelbagai jenis penyakit kronik. Risikonya lebih tinggi lah. Okay? Dan berdasarkan kajian yang sama pada tahun lepas, 50% ataupun 1 daripada 5 dewasa di Malaysia menghidapi diabetes ataupun kencing manis. Ini adalah dianggarkan sebanyak 3.9 juta orang. Manakala hipertensi ataupun penyakit darah tinggi ada 3 daripada 10 orang dewasa menghidapinya, iaitu lebih kurang 6.4 juta orang. Okey. Manakala kolesterol tinggi pula, hampir 4 daripada 10 orang dewasa mempunyai tahap kolesterol yang tinggi. Ini adalah lebih kurang 8 juta orang. Okay. Selain daripada, jadi kalau kita tengok kat sini, obesiti dan berlebihan berat badan merupakan faktor risiko kepada penyakit-penyakit kronik tadi. Dan kalau kita lihat juga, penyakit-penyakit kronik ini juga merupakan memberikan risiko yang lebih kepada dalam situasi kita sekarang ni lah, pandemik COVID-19, sebab kebanyakan orang-orang yang mempunyai penyakit kronik ini dia lebih berisiko apabila dia dijangkiti dengan COVID-19. Okey, jadi bagaimana, apa yang kita perlu buat untuk mengelakkan daripada terjadinya penyakit-penyakit kronik tadi dan mengelakkan daripada berlebihan berat badan? Okey. Sebelum tu ada, saya tengok kat sini tak ada apa-apa komen lagi lah ya. Jadi saya teruskanlah. Okey, 7 panduan dalam penyediaan hidangan sihat di hari raya. Okey, memandangkan tak lama lagi, kita akan memasuki fasa baru dalam Perintah Kawalan Pergerakan, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Nampaknya dia lebih longgar sedikit di mana kita dibenarkan untuk merentas negeri. Jadi saya percaya mungkin ramai yang dah ternanti-nantikan saat ini. Jadi dapatlah juga meraihkan perayaan Syawal ni di kampung masing-masing. Jadi apa yang kita perlu peganglah, apa yang kita perlu berhati-hatilah dalam situasi ini adalah semasa menyediakan masakan hidangan dan juga semasa kita pergi beraya nanti. Okay. 7 panduan penyediaan hidangan sihat di hari raya. Yang pertama, kurangkan gula, minyak dan lemak dalam penyediaan makanan. Okey, macam gula dan gula ni sebenarnya dia tak ada apa-apa nutrien. Dia hanya ada kalori saja. Jadi daripada kita mengambil makanan yang hanya gula semata-mata, lebih baik kita ambil makanan yang berkalori dan bernutrien tinggi. Dan juga minyak dan lemak ini menyumbang kepada nilai kalori yang tinggi. 1 gram lemak menyumbang kepada 9 gram kalori. Sebab tu kita sarankan kurangkan pengambilan lemak dan minyak. Okey. Misalnya kalau kita nak buat masakan biasa juadah raya, masakan rendang, mungkin ada yang kata macam mana kita nak masak rendang, kita perlukan minyak yang cukup untuk memastikan bahan-bahan rencah tu dapat ditumis, dimasak dengan sempurna. Okey, tak ada masalah. Kita boleh masak seperti biasa, gunakan minyak untuk menumis dan memasakkan rempah dan rencah tu. Tapi setelah siap, setelah masakan tu sejuk, kita boleh cedok, keluarkan lebihan minyak itu. Okey. Dan bila kita nak masak
rendang ayam, rendang daging. Pastikan lemak pada daging dan kulit pada ayam dibuang terlebih dahulu. Okay? Yang mana lemak-lemak yang kita nampak tu kita cuba buang. Kita yang mana mungkin sebab lemak dan kulit ayam ni tinggi kalori dan apabila dimasak dia akan menyerap lebih banyak minyak ke dalamnya. Okay? Dan jika boleh kurangkan masakan bergoreng dan bersantan. Saya tak kata tak boleh langsung. Jadi mungkin daripada 5 jenis masakan, kita kurangkan 2 sahaja yang bergoreng atau 1 sahaja yang bergoreng dan bersantan. Okay? Santan ni kita perlu berhati-hati sebab santan tak ada kolesterol. Ingat ya, sebab santan daripada tumbuh-tumbuhan. Tetapi santan mempunyai lemak tepu yang tinggi. Okay? Lemak macam saya cakap tadi mempunyai kalori yang tinggi. Dan apabila lemak, asid lemak tepu ni masuk ke dalam badan kita, dia akan ditukarkan menjadi kolesterol dalam badan. Okay? Jadi macam mana selain daripada itu, jika kita perlu juga gunakan santan untuk memasak, mungkin ada yang kata nak buat rendang tak sedaplah tak guna santan kan. Kalau perlu kita gantikan dengan santan cair. Dan sebenarnya penggunaan santan ni sebab kita dah terbiasa dari kecil dengan rasa macam tu. Jadi mungkin kalau kita tak terus ubah kepada susu, rasa dia mungkin dah berbeza. Tetapi ada kajian yang menunjukkan masakan yang menggunakan susu, sama ada susu rendah lemak, fresh milk ataupun susu cair, mempunyai kandungan lemak yang lebih rendah berbanding masakan yang menggunakan santan. Dan juga masakan yang menggunakan susu ini tadi mengandungi protein yang lebih tinggi dan juga kalsium. Sebagaimana yang kita tahulah, susu mengandungi kalsium dan nutrien-nutrien yang lain. Jadi kita cuba kurangkan. Lama kelamaan kita boleh cuba gantikan dengan santan. Santan tu gantikan dengan susu atau susu rendah lemak. Dan satu lagi mungkin misalnya macam masakan kari ke, kalau kita tak nak guna susu boleh juga cuba guna yogurt. Dia memberi rasa yang creamy, berkrim, tapi dia masih lagi ada nutrien-nutrien lain dan vitamin mineral yang baik untuk kesihatan. Okay. Seterusnya, semasa kita menyediakan masakan dan juadah raya, cuba kita potong ayam dan daging tu dalam saiz yang kecil-kecil. Sebab apa? Sebab bila kita makan selalunya, bila kita nampak masakan yang cantik, menarik, bau yang wangi, kita cenderung untuk ambil dengan banyak. Jadi sekiranya ketulan ayam atau daging tadi besar dan kita akan ambil banyak. Jadi berlebihan lagi lah kalori yang kita ambil. Jadi sekurang-kurangnya sekiranya saiz dia dalam ketulan yang kecil, portion kalori yang kita ambil tu kuranglah sedikit. Okey, tips yang ke-6, gunakan ramuan yang tinggi serat. Okey, contohnya biasanya perayaan musim raya ni kita akan buat kuih raya, buat kek. Okey. Cuba gantikan tepung gandum tu mungkin dengan tepung biji ren tinggi ataupun tambahkan buah-buahan seperti prun dan buah-buahan segar lah. Elakkan juga buah-buah kering sebab buah-buah kering ni dia diawet dengan gula dan dia menambahkan gula sebenarnya kalau kita guna buah-buah kering ni. Okay? Dan yang terakhir sekali, kurangkan penggunaan pewarna tiruan. Cuba guna pewarna semula jadi seperti pandan, buah-buah seperti buah naga, buah beetroot. Okay. Dan seterusnya, kita tengok panduan makan secara sihat tadi, kita tengok macam mana kita nak masak, nak sediakan makanan untuk tetamu. Okey, jadi sekarang ni memandangkan tak lama lagi mungkin ada yang merancang nak balik kampung. Jadi macam mana kita nak plan, kita nak rancang untuk makan sambil menikmati hari raya. Okey, ada orang kata raya setahun sekali. Jadi apa salahnya makan?
tak salah kita makan juadah-juadah yang disediakan di waktu raya. Sebab mungkin ada yang kata ketupat, lemang itu special untuk hari raya saja. Kalau hari lain mungkin jarang-jarang lah dan suasana dia mungkin berbeza. Tak ada masalah kalau kita nak makan, tapi kita kena makan ikut panduan yang betul, ikut SOP yang betul. Okay? Okay, panduan yang pertama, makan dalam saiz hidangan yang kecil atau kuantiti yang kecil. Okay, misalnya kita dah plan kita nak pergi berapa rumah hari ini, ada nak pergi rumah mak, lepas rumah mak long, rumah pak long, semua jiran-jiran dekat-dekat ni. Jadi kita kena plan banyak mana nak makan setiap satu rumah. Janganlah kita makan rumah pertama tu dah kenyang, penuh perut. Lepas tu nak pergi pula rumah kedua, rumah ketiga lagi. Jadi kita kena plan, rancang betul-betul apa nak makan. Kita boleh makan apa yang ada kat situ tapi dalam kuantiti yang betul. Okay? Dan nak pilih makanan yang macam mana? Okay, pilih makanan yang rendah kalori, kurang minyak, kurang lemak dan kurang santan. Okay? Makanan yang kurang minyak, kurang lemak dan kurang santan ni kuranglah kalorinya. Okay, tapi tak bermakna boleh makan lebih. Okay, walaupun kalori dia rendah, kalau kita makan banyak, dia berkumpul akan jadi banyak juga. Eh? Okay, dan yang ketiga, pilih makanan tinggi serat. Okay, kalau boleh pilih buah-buahan, sayur-sayuran, lebihkan yang tinggi serat. Serat ni bagus untuk membantu sistem penghadaman kita setelah kita makan bermacam-macam jenis ayam, daging, rendang, lemang, pulut, dan sistem penghadaman kita dah bekerja dengan penat, dengan begitu kuatlah. Jadi kita kena jaga dia. Caranya dengan makan makanan yang tinggi serat. Serat ini juga dapat mengelakkan sembelit. Selain itu dia juga dapat mengurangkan kecenderungan kita untuk makan secara berlebihan. Sebab serat ni dah bagi rasa full, rasa penuh dalam perut. Jadi tak adalah kita makan banyak lagi kan. Okay. Yang keempat, hadkan makanan manis dan berlemak. Okay. Makanan manis dan berlemak ini memang tinggi kalori. Okay. Saya tak kata tak boleh makan, tapi hadkan, kurangkan pengambilannya. Okay. Dan yang seterusnya, pilih buah-buahan segar sebagai snack atau pencuci mulut. Okay. Setelah kita makan juadah-juadah hari raya, pilihlah makan pencuci mulut yang lebih sihat, yang tinggi serat seperti buah dan sayur. Kalau boleh elakkan yang manis macam puding yang manis atau kek yang manis-manis tu. Okay? Dan hadkan pengambilan makanan tinggi garam. Okay? Makanan yang tinggi garam ni boleh mengakibatkan penyakit darah tinggi. Okay? Dan yang terakhir sekali, minum air kosong. Utamakan air kosong. Sekurang-kurangnya 6 hingga 8 gelas sehari. Dan elakkan minuman manis atau minuman yang berperisa. Sebab minuman manis ni hanya ada kalori saja, tak ada apa-apa nutrien, tak ada apa-apa manfaat pun. Okay? Jadi kat sini ada soalan. Macam mana saya nak jawab dulu ke? Ataupun saya habiskan dulu slide ni, nanti saya tengok satu-satu soalan yang ada dekat ruang komen ya. Okey. Ini adalah contoh makanan 500 kalori. Kita sarankan untuk satu waktu makan utama, maksudnya makan tengah hari, makan malam atau sarapan pagi, 500 kalori. Tidak lebih 500 kalori ya. Jadi contoh makanan hari raya, lemang 3 potong 300 kalori, rendang daging 2 ketul 130 kalori, pisang 1 biji 62 kalori. Jadi total 492 kalori. Okey, ini pula contoh nasi impit yang dimakan bersama sayur lodeh 2 sendok. Okay, nasi impit ni 8 kub kecil, kub yang dah dipotong kecil, ditambah dengan kuah kacang 1 sendok, telur 1 biji dan jambu batu 1 potong.
jumlahnya adalah 476 kalori. Banyak tu kan? Walaupun kita tengok kuantiti dia sikit, kalori dia banyak. Jadi nak makan boleh, tapi kita kena tahu banyak mana yang kita boleh makan. Kita perlu kawal jumlah dan saiz yang kita makan, saiz hidangan tu. Okey, sate berapa banyak kita boleh makan? Sate 5 cucuk 200 kalori. Nasi impit 8 kub 80 kalori dengan timun dan buah tembikai 2 potong dah 500 kalori. Jadi kalau 3 buah rumah dah setiap rumah kita ambil ikut hidangan ni tadi, dah cukup dah kalori untuk sehari tu. Belum campur lagi kuih raya dan kek-kek tu. Sebab itulah kita sarankan elakkan pencuci mulut yang manis dan kuih-kuih raya yang manis ni. Okey, seterusnya nasi dagang. Jadi nasi dagang ni, satu set nasi dagang tu boleh dikatakan hampir lengkap lah sebab dia ada karbohidrat, nasi, ikan, proteinnya dan sayur. Satu set nasi dagang ni 445 kalori dan jambu batu satu potong. Jadi jumlah dia 456 kalori. Okey. Jadi ini pula saya nak tunjukkan tentang suku-suku separuh. Ada orang kata suku-suku separuh ni hari lain lah, hari raya macam mana nak buat? Boleh sebenarnya. Siapa kata hari raya kita tak boleh amalkan suku-suku separuh? Okey. Oh ya, sebelum tu mungkin ada yang tak familiar ataupun yang tak berapa jelas tentang pinggan sihat Malaysia. Saya terangkan sedikit lah. Suku-suku separuh ni adalah saiz hidangan untuk satu kali makan. Okey, satu kali makan. Maksudnya kalau makan tengah hari, inilah satu pinggan dia yang perlu ada. Kalau makan malam, pinggan yang macam ni. Suku daripada pinggan tu adalah daripada nasi, roti, mi, bijirin dan produk bijirin, ubi-ubian. Okey. Suku daripada pinggan ni adalah lebih kurang 2 senduk nasi. Okey, ataupun 1 cawan. Dan suku lagi daripada pinggan tu adalah dari sumber protein seperti ikan, ayam, daging dan kekacang. Ikan ni contohnya seekor ikan, ayam satu ketul ayam. Nanti kita akan tengok contoh hidangan hari raya yang kita boleh jadikan dia sebagai suku-suku separuh. Okay? Dan separuh daripada pinggannya adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Okey. Kalau tengok kat sini suku-suku separuh raya. Ketupat satu ketul, suku daripada pinggan. Suku dari pinggan lagi adalah ayam masak merah satu ketul. Separuh daripada pinggan ni adalah buah dan sayur, iaitu sebiji apple dan juga sayur kacang satu senduk. Ataupun kalau nak makan lemang, 4 potong lemang untuk suku pinggan untuk bahagian karbohidrat. Suku lagi pinggan adalah rendang ayam 2 ketul ya. Dan sayur kacang 1 senduk untuk bahagian sayur-sayuran dan buah pel sebiji. Okey, seterusnya contoh kalau nak makan soto ayam. Okey, soto ayam suku daripada pinggan tu adalah ayam lah, protein tadi. Suku daripada pinggan tu lagi adalah bihun dari sumber karbohidrat. Separuh daripada pinggan adalah buah tembikai dan tauge. Kalau sate pula banyak mana? Okey. Sate dia punya karbohidrat nasi impit dalam 6 ketul kecil mewakili suku pinggan tadi. Suku pinggan lagi adalah sate ayam, sumber protein ayam dalam 5 cucuk. Buah dan sayur separuh daripada pinggan, iaitu sebanyak sebiji buah apple dan 1 cawan hirisan timun. Okey. Jadi hari raya bukanlah satu tiket untuk kita makan tanpa kawalan. Amalkan pengambilan makanan yang mengikut panduan makan secara sihat. Sebab berlebihan makan ni boleh menyebabkan berlebihan berat badan dan seterusnya menyumbang kepada pelbagai penyakit kronik. Jadi raikan musim perayaan tanpa menjejaskan kesihatan. Kita sihat dan kita gembira. Kita jaga kita. Okey, jadi sampai sini adalah slide terakhir saya. Jadi seterusnya kita akan tengok kalau ada soalan.
Okey, dekat sini ada soalan daripada Encik Muhammad F. Saya terlebih makan apabila saya beremosi. Macam mana nak mengawal makanan beremosi? Okey, saya rasa ramai, masalah ni bukan masalah Encik seorang. Ramai juga yang menghadapi masalah sebegini sebenarnya. Sebab kita selalu kaitkan makan dengan emosi. Kita marah, makan, kita rasa puas. Tapi kita perasan tak? Kepuasan tu sekejap je. Masa kita makan tu je. Selepas makan, apa perasaan kita? Cuba fikirkan. Dan ada juga orang yang putus cinta, sedih, menangis-nangis, makan aiskrim dengan banyak. Sedih, bila dia sedih, dia makan aiskrim, masa tu dia rasa dia puas. Dia rasa dia dapat hilangkan rasa tekanan tu. Tapi selepas tu, cuba fikir, cuba ingat balik perasaan tu macam mana. Saya percaya perasaan, sekiranya kita sedang dalam proses untuk mengawal pemakanan, mengawal diet kita, tentu kita akan merasa kesal. Macam mana boleh habis satu tub aiskrim ni? Macam mana boleh habis satu satu paket keropok atau mungkin berpaket-paket keropok? Sebab kita tak sedar, masa tu kita tengah emosi tak stabil dan kita makan. Kita makan dalam keadaan otak kita, minda kita tak sedar. Jadi macam mana nak kawal makanan beremosi ni? Okay. First kali kita duduk, fikirkan dulu apa emosi-emosi seterusnya selepas kita berlebihan makan tadi tu. Kemudian kita cuba fikirkan, kita rasa kesal, kita rasa macam kenapa boleh habis? Sepatutnya saya tak nak makan benda ni. Jadi macam kekesalan tu sebenarnya lagi panjang daripada perasaan puas lepas kita makan tadi. Jadi macam mana nak atasi masalah ni? Cuba fikirkan banyak lagi aktiviti lain yang kita boleh buat untuk mengawal emosi kita. Maksudnya contoh kalau kita tengah marah, kita tengah frust, kita cuba cari aktiviti lain selain daripada makan. Kita cuba mungkin macam-macam aktiviti yang boleh buat. Contohnya macam buat exercise sampai penat, sampai kita dah tak boleh nak fikir pasal masalah tu. Ataupun ada juga orang yang pergi me time. Kita buat aktiviti yang kita suka. Contohnya macam perempuan mungkin suka pergi ke spa ataupun pergi shopping. Lepas tu habis shopping, stress pula, dah habis banyak duit. Cuba cari aktiviti lain yang selain daripada makan. Jangan fikirkan tentang makan, cuba fikirkan tentang lain. Mungkin tengok movie ataupun tengok wayang. Tapi mungkin sekarang tak boleh lagi tengok wayang, dah buka tu dia belum kan sekarang. Kita cuba cari aktiviti lain. Mungkin tengok YouTube. Aktiviti sukan pun ada yang dah boleh dibuat sekarang kan, macam berjoging ke, berbasikal ke. Kita fikirkan banyak lagi aktiviti lain dalam dunia ni selain daripada makan. Okay. Jadi cuba fikirkan. Dan kita sebenarnya key dia, kita kena duduk. Duduk dan fikir balik. Fikir balik apa emosi yang menyebabkan kita makan berlebihan, apa perasaan kita selepas makan berlebihan, dan apa aktiviti lain yang kita boleh buat untuk mengelakkan daripada kita makan untuk emosi, makan secara beremosi tadilah. Okey, saya harap menjawablah persoalan tadi. Okey. Seterusnya ada apa-apa lagi soalan ke? Okey, sekarang dah pun hampir 3:40. Okey. Jadi kalau saya tengok dekat sini macam dah tak ada soalan. Mungkin kalau ada soalan yang masuk lambat yang saya tak sempat nak tengok, bolehlah kalau nak saya merupakan teleconsultant dalam Bulldog ni. Jadi kalau ada apa-apa soalan sama ada yang berkaitan dengan nutrition lah, pemakanan, nak turunkan berat badan, bolehlah pergi ke Bulldog punya teleconsultant. Sekejap ya, saya tunjukkan.
untuk ini untuk sesiapa yang tidak familiar tentang sebenarnya dekat Bulog ni ada satu function lah untuk kita tanya doktor. Sebenarnya lebih kurang macam tanya doktor, tapi saya bukanlah doktor. Okay, saya nutritionist. Jadi saya boleh saya akan cubalah menjawab yang berkaitan dengan pemakanan. Inilah pemakanan. Kalau yang berkaitan penyakit-penyakit tu, tanya pada doktor lain lah. Dekat dalam apps Good Doc yang telekonsultan ni ada ramai lagi konsultan-konsultan lain dari pelbagai bidang. Doktor, GPs. Saya sekejap. Okay, saya rasa sampai situ saja. Dan selain daripada itu, jangan lupa follow bahagian pemakanan Kementerian Kesihatan di Facebook dan juga di Instagram untuk lebih banyak lagi info-info pemakanan, nutrition, nak turunkan berat badan macam mana, pemakanan untuk kanak-kanak, untuk ibu hamil, kesemuanya kita ada dekat situ. Jadi saya rasa sampai situ dulu, sampai sini dulu, segala yang baik itu datang daripada Allah SWT. Segala yang keburukan dan kelemahan itu datang daripada kelemahan saya, diri saya sendiri. Dengan itu, sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.